Saya akan jelaskan tentang quote dari Gutenberg Catalog Project. Ada tiga file yang dibutuhkan, link.java, linklist.java, sama searchcatalog.java. Yang pertama itu ada link.java. Link.java ini untuk deklarasi dari komponen-komponen penting yang akan kita pakai di search catalog. Yang kedua itu ada linklist.java. Nah, di sini itu berfungsi untuk code dari si linklist itu sendiri. Ada beberapa komponen dari linklist yang harus kita pakai. Yang pertama itu ada konstruktor dari linklist itu sendiri. Yang kedua itu ada pemastian apakah si list itu kosong apa enggak. Habis itu ada code untuk pemasukan data, terus code untuk penghapusan data dan penampilan data. Ketiga itu ada search catalog.java. Di sini ada file. Di sini komen ini berfungsi untuk pembacaan datanya, untuk pemasukan dan pembacaan data itu sendiri. Kalau misalkan datanya itu sudah dimasukin, maka dia akan langsung dibaca buffer reader dan akan dibaca per barisnya. Kalau misalkan sudah dibaca dan akan dibaca sampai ada tulisan end of goodindex.all. Setelah itu, untuk pembacaan datanya, untuk di baris yang pertama.
kami buat. Terima kasih atas perhatiannya.